Baiklah, pecinta One Pride, sekali lagi ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight 56,7 kg. Di sudut biru, fighters dengan julukan The Archilles, 23 tahun, kelahiran kota Semarang, 171 cm dengan disiplin bela diri kickboxing. Dua kali menang, belum pernah kalah. From Lindu Aji Semarang, please welcome Winarde. Sementara di sudut merah, fighters dengan julukan The Shredder, kelahiran kota Semarang, 25 tahun, 171 cm, dengan disiplin bela diri Muay Thai, from Sasana Shredder Salatiga, M. Ridwan Holing. Juri satu pada malam hari ini, Charles. Juri dua, Daniel. Juri tiga, Kisworo. Wasit, David Strom. Dewan juri, Bum Max Metino dan Bum Linson Simanjuntak. Fighters, selamat bertarung. Kalian sudah tahu aturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain seperti touch glove, kembali sudut. Dan inilah partai perbaikan peringkat bantamweight. Silakan Bung Bram dan Bung Transin. Terima kasih, Ovi. Baik, Cita Sports One, inilah pertandingan antara M. Muhammad Ridwan Khalid di sudut merah melawan Winardi di sudut biru. Kita lihat M. Ridwan Khalid yang kick keras sekali dari Ridwan Khalid. Betul, dan Ridwan Khalid yang lebih ke stand up. Kemarin juga dua kali kalah juga dari tendangan meleset ya. Dari Winardi. Ya, sepertinya dia berubah. Hati-hati Winardi dengan takedown. Bagus sekali. Winardi nampak mempunyai skill MMA yang sangat baik ya. Strikingnya sangat bagus, bantingan bagus, dan kuncian dia juga berapa kali. Dan Ridwan Khalid berhasil membalikkan dari posisi mount ke posisi guard. Posisi guard. Dia sudah bisa kembali ke posisi atas. Sekarang kita lihat apakah yang akan dilakukan. Apakah dia akan tegak dan kemudian dia akan disengage kembali ke posisi berdiri. Winardi beberapa kali menunjukkan kemampuan ground fight-nya dari posisi atas. Kali ini dia berada di posisi bawah. Ya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan dari posisi bawah ini. Kita lihat sekarang posisi guard. Posisi yang masih sangat netral. Sebelumnya juga dia bisa selalu mendominasi dari atas di Bung Francino. Dan satu kali dia sudah bisa dengan menyelesaikan dengan rear naked choke. Ya, kita lihat. Oh, dia mengkontrol pergelangan tangan lawan. Sangat bagus sekali. Kita lihat. Oh, Kimura. Kita lihat apakah sudah masuk. Kita lihat. Sudah melewati pinggang. Ridwan Khalid. Sudah bengkok. Lurus sekali. Oh, bagus sudah lurus. Sudah masuk sekali ini Bung Bram. Sudah masuk. Tinggal. Baiklah, pecinta One Pride, sekali lagi ini adalah partai perbaikan peringkat di kelas flyweight 56,7 kg. Di sudut biru, fighters dengan julukan The Archilles, 23 tahun, kelahiran kota Semarang, 171 cm dengan disiplin bela diri kickboxing. Dua kali menang, belum pernah kalah. From Lindu Aji Semarang, please welcome Winardi. Sementara di sudut merah, fighters dengan julukan The Shredder, kelahiran kota Semarang, 25 tahun, 171 cm, dengan disiplin bela diri Muay Thai, from Sasana Shredder Salatiga, M. Ridwan Holing. Juri satu pada malam hari ini, Charles. Juri dua, Daniel. Juri tiga, Kisworo. Wasit, David Strom. Dewan juri, Bum Max Metino dan Bum Linson Simanjuntak. Fighters, selamat bertarung. Kalian sudah tahu aturannya, ikuti perintah saya, lindungi diri kalian, dan bermain seperti touch glove, kembali sudut. Dan inilah partai perbaikan peringkat bantamweight. Silakan Bung Bram dan Bung Transin. Terima kasih, Ovi. Baik, Cita Sports One, inilah pertandingan antara M. Muhammad Ridwan Khalid di sudut merah melawan Winardi di sudut biru. Kita lihat M. Ridwan Khalid yang kick keras sekali dari Ridwan Khalid. Betul, dan Ridwan Khalid yang lebih ke stand up. Kemarin juga dua kali kalah juga dari tendangan meleset dari Winardi. Ya, sepertinya dia berubah. Hati-hati Winardi dengan takedown. Bagus sekali. Winardi nampak mempunyai skill MMA yang sangat baik ya. Strikingnya sangat bagus, bantingan bagus, dan kuncian dia juga berapa kali. Dan Ridwan Khalid berhasil membalikkan dari posisi mount ke posisi guard.
posisi guard yang sudah bisa kembali ke posisi atas. Sekarang kita lihat apakah yang akan dilakukan, apakah dia akan tegak dan kemudian dia akan disengage kembali ke posisi berdiri. Winardi beberapa kali menunjukkan kemampuan ground fight-nya dari posisi atas. Kali ini dia berada di posisi bawah. Ya. Kita lihat apa yang bisa dilakukan dari posisi bawah ini. Kita lihat sekarang posisi guard, posisi yang masih sangat netral. Sebelumnya juga dia bisa selalu mendominasi dari atas Bung Francino, dan satu kali dia sudah bisa dengan menyelesaikan dengan rear naked choke. Iya, kita lihat. Oh, dia mengkontrol pergelangan tangan lawan sangat bagus sekali. Kita lihat. Kimura. Kita lihat apakah sudah masuk. Kita lihat. Sudah melewati pinggang.